was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon Atika Suhaimi sah bergelar isteri kepada Ketua Pegawai Eksekutif Zaitun, Datuk Long Manteh dengan sekali lafaz pada pukul 8.55 malam Ahad. Atika, yang kini berusia 33 tahun, dinikahkan sendiri oleh bapanya, yaitu Suhaimi Jamali, dan disaksikan oleh penolong pendaftar perkawinan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Majlis pernikahan pasangan ini bertemakan Sakura dan diadakan di sebuah dewan sekitar Kuala Lumpur secara tertutup dan dihadiri hanya keluarga serta taman rapat. Atika menerima 7 dulang berbalas, 9 dan menerima mas kawin bernilai RM300, sementara uang hantaran pula dirahsiakan. Majlis pasangan ini turut disiarkan secara langsung melalui akaun TikTok Zaitun Industri. Terdahulu, hubungan cinta Atika dan Lokman juga diketahui umum apabila mereka dilihat akrab sejak berkenalan pada tahun 2019. Pasangan ini mengikat tali pertunangan pada Desember tahun lalu. Atika sebelum ini ketika ditemui media berkata Lokman mempunyai segala ciri-ciri lelaki yang diinginkannya. Atika menyifatkan Lokman seorang lelaki yang bertanggung jawab dan dia berasa tenang apabila berada di sisi tulangnya itu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.